What's up basketball fans, balik lagi bareng gue Rocky Padilla. Dan kali ini gue ada game Alex lagi nih guys. Dari semifinal ke Jurda untuk kelompok umur 16 tahun. Pertandingannya antara Cakra Sakti melawan Gading Muda. Dan akhirnya main Cakra Sakti berhasil menang. Dan mereka akan lolos ke babak final melawan Victoria. Dan pertandingannya akan dijalankan besok hari Minggu tanggal 16 September jam 2 siang di Gor Cempaka Putih. Jadi yang mau nonton bisa langsung datang aja. Menurut gue kemarin kunci kemenangannya Cakra Sakti adalah para pemain mereka lebih aktif kemarin di lapangan. Jadi saat defense juga mereka aktif dan juga offensive rebound, sehingga menciptakan banyak sekali second chance point untuk Cakra Sakti. Pemain nomor 12 dan nomor 19, kalau salah nomor 12 namanya Ricky dan 19 namanya Timothy. Kalau gue salah langsung tulis nama mereka di comment section di bawah. Dua pemain ini menurut gue tampil sangat dominan banget dan memimpin Cakra Sakti untuk memenangkan pertandingan. Tapi selain mereka, ada nomor 6 big man mereka, ada juga nomor 4 jagoan gue Samuel, plus nomor 11 Rafael itu juga berkontribusi banyak banget untuk Cakra Sakti. Kalau gitu guys, langsung kita lihat highlightsnya. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa juga untuk subscribe. Thank you guys for watching. Let's go. Thank you.